Shalom, teman-teman cewek. Di waktu yang baik ini, saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting. Dan engkau perlu untuk mendengarkan ini karena ini menjadi sebuah pembelajaran. Dan apabila engkau belajar dari sini, maka engkau akan muncul menjadi wanita yang terbaik. Ya. So, berikut sifat cewek yang paling dibenci cowok. Ada sekitar 7 sifat. Dan mari teman-teman cewek coba dikoreksi. Apakah 7 sifat ini ada di dalam dirimu? Dan kalau ada, segera diperbaiki sehingga engkau muncul menjadi wanita yang terbaik. Oke? Berikut 7 sifat cewek yang paling dibenci cowok. Yang pertama, kasar. Jadi kamu omongannya kasar, melukai hati, mengecewakan, merendahkan orang lain, terus membuat orang itu jadi pesimis. Omonganmu kasar, ini sangat dibenci cowok. Mana ada cowok yang waras, yang normal punya mau punya pasangan yang kasar? Gak ada. Gak ada. Untuk itu ya perbaiki. Mungkin kamu bertanya-tanya, kenapa orang gak mau berteman sama saya? Kenapa temanku sedikit? Kenapa gak ada yang dekat sama saya? Ya salah satu alasannya karena kasar tadi. Saya ingat, saya mau dikenalin dengan seorang cewek sekitar 7 tahun yang lalu. Dan kita ketemu di mall, beberapa orang termasuk teman yang kenalin. Nah, baru ketemu, ngobrol sama ini cewek, aduh, kata-katanya kasar banget, merendahkan, meremehkan. Langsung ilfil di situ. Padahal dia orang oke loh, wajah oke, pekerjaan oke, fasilitas oke, tapi enggak lah, ilfil. Jadi mau kamu secantik apapun, mau kamu sekaya apapun, semandiri apapun, kalau kasar udah enggak ada yang mau. Enggak ada yang mau. Hanya orang yang aneh lah yang mau yang kasar. Ya. Jadi kasar itu yang pertama. Yang kedua, sifat cewek yang paling dibenci cowok adalah penggosip. Saya jujur, saya salah satu cowok yang benci banget, gak suka lihat cewek yang penggosip. Ya, karena gosip itu satu tindakan yang jahat. Kenapa jahat? Karena gosip itu kita gak lihat, kita cuma dengar dari orang, apa kata orang. Terus kemudian untuk supaya lebih wah, lebih seru, lebih greget, kita kadang-kadang tambah-tambahin tuh, kita kurang-kurangin tuh. Kan itu jahat banget tuh. Jadi orang yang penggosip, saya beritahu, orang yang penggosip adalah orang yang jahat. Dan mana ada cowok yang mau sama cewek yang penggosip. Nanti putus digosipin keluarga cowok itu, si cowok itu digosipin, mana ada yang mau. Untuk itu teman-teman cewek, berhenti. Kalau kamu suka menggosip, berhenti lakukan itu. Supaya apa? Supaya kamu dicintai banyak orang. Berhenti bergosip supaya apa? Supaya banyak orang dekat sama kamu. Berhenti bergosip supaya apa? Supaya kamu itu dicintai. Ya, jadi sifat cewek yang paling dibenci cowok, ya itu penggosip. Sangat menjengkelkan ketemu orang seperti itu. Ya, itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga adalah sifat cewek yang paling dibenci cowok adalah sombong. Nah, ini juga waktu saya dikenalin ini, aduh gila, sombong banget. Semualah yang diceritakan itu langit, semua yang diceritakan. Kayaknya dia gak ada mendarat tuh di bumi, pokoknya langit semua tuh. Sombong banget. Dan akhirnya setelah itu aku lihat teman-teman yang sama dengan kita waktu itu
Gak ada lagi sama dia, gak ada lagi kontak, gak ada lagi mau ketemu, gak ada lagi. Karena sombong itu tadi, gak mau orang berteman, apalagi mau jadi pasangan, gak mau. Jadi boleh kaya, gak ada yang larang. Boleh berhasil, boleh punya nama baik, gak ada yang larang. Tapi itu menjadi biasa saja ketika sombong. Tapi menjadi luar biasa di tengah kesuksesanmu, kamu rendah hati. Menjadi luar biasa di tengah harta gemilang yang kamu punya, kamu rendah hati, itu luar biasa. Kalau punya tapi sombong, ya itu biasa banget. Bahkan ya nilainya gak ada. Jadi berhenti sombong. Ini sangat dibenci cowok. Ya, orang yang rendah hati akan ditinggikan, tapi orang yang tinggi hati akan direndahkan. Itu tuh firmannya itu. Ya, jadi yang ketiga sombong. Yang keempat, sifat cewek yang paling dibenci cowok adalah pemarah. Nah, ini juga saya pernah ketemu. Kita sempat mau dekat, tapi ketika tukar pikiran, udah ngamuk-ngamuk. Aduh, langsung ilfil. Enggak. Mau dia tajir, mau dia cantik, mau dia ini. Enggak. Karena apa? Pemarah. Salah paham, marah-marah. Ada masalah sedikit, marah-marah. Pokoknya bawanya marah-marah. Aduh. 1-2 kali mungkin, oke. Tapi kalau terus menerus, aduh. Bisa stres juga kita. Jadi, sifat cewek yang paling dibenci cowok ya pemarah. Jadi gak bisa kamu bilang, udah begini pembawaanku, gak bisa. Berarti kamu menyetujui untuk kemudian orang gak mau dekat sama kamu. Ya kalau kamu mau orang dekat sama kamu, bergaul, akrab, jadi teman, jadi sahabat, jadi keluarga, ya stop itu kebiasaan itu, pemarah. Supaya orang nyaman dekat sama kamu. Itu yang keempat. Sedangkan yang kelima, sifat cewek yang paling dibenci cowok adalah bersungut-sungut. Nah, ini juga sangat menjengkelkan sekali. Orang yang bersungut-sungut tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Orang yang bersungut-sungut tidak bisa melihat berkat Tuhan. Yang dia lihat kurang melulu, kurang. Dia lihat orang lain, orang itu kekurangannya ini, kekurangan. Gak ada yang beres yang dia lihat, selalu bersungut-sungut. Nah, orang yang bersungut-sungut itu, aduh, bikin kita malas. Jadi, sifat yang paling dibenci cowok adalah bersungut-sungut. So, teman-teman cewek, jangan mudah bersungut-sungut. Jangan mudah menyalahkan orang lain. Jangan suka menyalahkan keadaan. Udahlah, berhenti itu. Kalau kamu mau jadi cewek yang terbaik, cewek yang diidamkan, stop bersungut-sungut. Mulai ucapkan syukur. Ya, itu yang kelima. Sementara yang keenam, sifat cewek yang paling dibenci cowok adalah pembohong dan munafik. Apalagi kalau berbohongnya udah berkali-kali. Bahkan untuk hal yang kecil sekalipun tetap berbohong, itu parah banget. Dan siapa yang mau, jangankan jadi pacar, jadi teman pun kita kadang-kadang malas. Karena apa? Dia membangun pertemanan dengan kebohongan. Dia membangun pertemanan dengan kemunafikan. Siapa yang mau? Malas. So, untuk itu teman-teman cewek, berhenti berbohong. Berhenti munafik. Supaya apa? Orang nyaman dekat kamu. Supaya apa? Orang-orang mau berteman. Supaya apa? Supaya cowok bisa tertarik sama kamu. Kalau enggak ya repot. Repot. Ya, itu yang keenam. Dan yang terakhir, sifat cewek yang paling dibenci cowok adalah pelit dan kikir. Oh, itu menjengkelkan banget. Bukan berarti kita jadi porotin cewek, enggak. Arti pelit di sini adalah sepeser pun enggak mau keluar. Artinya menambahi sedikit pun enggak mau. Itu kan udah parah banget tuh. Makan sama-sama, menambahi sedikit pun enggak mau. Menawarkan bantuan pun enggak. Waduh, itu parah banget. Itu paling dibenci cowok yang kayak gitu.
orang pelit itu, orang kikir itu ya repot. Ya, malas orang mau dekat dia, apalagi mau dijadiin pasangan, malas. So, teman-teman cewek, siapa tahu 7 sifat ini ada di dalam dirimu, please berubah. Kamu pasti bisa menjadi cewek yang terbaik. Oke? Ini yang boleh saya bagikan, tetaplah semangat, antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.